Ada peluang pekerjaan, kejar. Ada peluang materi, kejar. Kenapa akhirat yang ada peluang surga, nah di situ enggak Anda kejar? Bukankah tengah malam itu ada peluang untuk menjemput surga dengan tahajud? Bukankah ketika Anda tahajud ada surga yang telah Allah siapkan di taman surga dengan segala keindahannya? Bukankah ketika menjelang subuh waktu sahar ada ampunan dosa diberikan? Ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Ada semua doa yang dimintakan langsung dikabulkan? Bukankah istighfar Anda akan memberikan apa yang Anda harapkan seketika Allah kabulkan pada saat itu? Kenapa tidak Anda kejar? Bukankah dua rakaat sebelum subuh Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya? Bukankah duha itu menghilangkan dari musibah yang kita akan hadapi di hari itu? Bukankah sedekah melipat gandakan apa yang kita telah dapatkan? Kenapa tidak Anda kejar? Duhai Anda yang merindukan surga, jangan cuma dirindukan, karena semua orang pun merindukannya. Surga itu tidak dimasuki dengan kerinduan. Surga hanya bisa dimasuki dengan amal saleh dan keimanan.